Selamat pagi teman-teman, dan selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Sabtu ya. Kebetulan sudah satu minggu ini kita tidak cek perangkapnya kita. Sudah lumayan lama. Dan ini masih pagi-pagi. Ya, mudah-mudahan kali ini ada poin lagi ya teman-teman ya. Dan buat kawan-kawan atau teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan yang terakhir subscribe-nya teman-teman ya. Oke teman-temanku, selamat menyaksikan petualangan kita berburu babi hutan menggunakan jebakan. Salam satu hobi. Sekedar informasi untuk teman-teman, lokasi jebakannya kita ini agak lumayan jauh ya dari pemukiman warga, dan kita harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 2 kilo lebih baru kita sampai di tempat jebakannya kita. Nah, ini mulai dari sini sampai ke dalam itu sudah mulai ada jebakannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada poin kita hari ini. Nah, di sana ada tupai, sudah kabur dia. Di atas sana kabur dia teman-temannya. Kita lanjut ke dalam ya teman-teman ya. Aduh, di sini ada perangkapnya kita ini teman-teman. Cuman talinya sudah tidak ada ini. Cuma prediksi saya, nah di sini ada bekas naik ke atas. Sepertinya ada yang ambil atau sengaja ngambil dia ini. Ini kurang bagus ini untuk teman-teman ini yang biasa masuk ini. Cuman kalau ditelusuri dari sini ke sana, ada bekas orang berburu pakai anjing ini. Oke, kita telusuri dulu ke depan. Nah, ini dia bekas-bekasnya ini teman. Nah, teman-teman, ini mata perangkapnya kita ini yang kedua. Ini juga diambil talinya ini. Ini ada bekasnya ini kemarin. Ambil di sini. Cuman ini yang satu tidak diambil. Ini sebenarnya perilaku yang kurang bagus sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada perangkapnya kita ini. Cuma sayang talinya diambil. Cuman ini saya perhatikan kalau di sini ini ada jejak. Jejak anjing ini kayaknya, binatang anjing. Entahlah, di sini kemarin ada yang berburu atau bagaimana. Ini talinya kita yang ketiga ini. Oke teman-teman, nah ini dia bekasnya nih. Ini anjing ini. Oh, sepertinya orang habis berburu kemarin. Nih. Oke, kita lanjut dulu ke depan teman-teman.
Teman-teman, di sini ada ketemu anak babi nih, tapi yang sudah mati. Ini dia sisa tulang saja ini. Tuh, tulangnya kecil. Itu tengkorak ini. Pengaruh lama kita tidak cek. Tapi kita tidak tahu jerat yang mana yang kena ini perangkapnya kita. Nanti kita ke dalam dulu teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada jejak baru lagi ini. Babi hutan ini. Ini dia. Cuma diperkirakan ini sudah 2 hari ini. Cuman entah dia dari mana datangnya, kita belum tahu. Nah, ini dia. Oh, dari arah sini. Cuma ini babi sedang kayaknya nih. Masih cuma dia rombongan. Ini dia. Ini di arah ke sana dia. Entah. Mau naik ke sini tidak mungkin karena ini di sini tebing. Jadi peluangnya dia lari ke sana. Coba kita ikuti ya teman-teman ya. Karena tidak mungkin juga dia turun tiba-tiba ini. Sini juga tidak ada. Berarti dia, oh mungkin dari sana dia ini babinya. Nanti baru kita. Teman-teman, ada perangkapnya kita ini yang kena. Yang dari atas ini. Cuma sayang ini lepas dia teman-teman. Ini dia. Duh, padahal sudah cukup kuat ini mengaruh dia. Ya. Sudah lama mengaruhnya dia ini teman-teman. Cuma lolos. Oh, dia naik ke atas kembali dia. Belum mau rezeki teman-temannya. Oh, ternyata putus talinya teman-teman. Ini dia. Padahal kita pakai tali nomor 8 ini teman-temannya. Ini dia. Tali nomor 8 mili. Cuma mungkin pengaruh kayu ini jadi dia lolos. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pengecekannya teman-teman ya. Teman-teman, ini di sini ada monyet lagi ini. Nah, ini dia. Cuman dia bersembunyi ini ya. Bersembunyi di atas pohon semua. Ayo tiga. Yang besarnya di atas. Nah, itu dia. Kalau dibilang si tuakannya itu. Cak! Ini dia. Ada berapa ekor itu? 1, 2. Untuk sementara ada 2 ekor. Oke lah teman-teman, kita tinggalkan dulu. Oke.
kita lanjut ke dalam ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ada bekas baru lagi nih. Jadi baru masuk lagi. Cuma kita lihat lagi nih, di mana tempat lolosnya lagi nih. Waduh, nanti dia naik ke sini. Cuma jalannya ini yang kurang bagus ya teman-teman ya. Butuh sedikit perjuangan. Waduh. Perangkap yang ini kita lolos, tapi yang ini, ada poin satu ekor, tapi sudah tidak bisa kita. Oh. Ini ikan kurang besar ini ya teman-teman. Oh, itu tempatnya mau ini. Ini pengaruh terlalu lama kita cek ini teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Satu minggu. Oke teman-teman. Teman-teman, ini ada jejak baru ini. Tapi ini jejak sebenarnya dari atas itu babinya itu, tapi dia lewat samping ini, lihat samping dia turun kemari sini. Dia naiknya ke sini terus ke atas. Untung di atas itu ada perangkapnya kita, cuman tidak kena karena ada kayu halang, jadi dia lewat nyamping. Tapi perangkapnya kita sudah kita perbaiki ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berikutnya bisa ada poin. Oke, kita lanjut ke... teman-teman, kita sudah selesai cek jeratnya kita. Cuman hari ini kita song. Ya, namanya juga risiko untuk pasang jerat ya. Oke teman-teman, tetap semangat walaupun hasil kosong. Yuk, sampai ketemu di kegiatan kita selanjutnya atau video kita selanjutnya. Salam satu hobi. Baiklah. Cuma garam terus. Garam. Garam. Oh, gua sepakai tangan. Iya, dimakan.
Panggang. Darapi. Itu yang enak.